Dari mungil, dia itu berkiprah di lapangan bagi saya, bukan main bola tapi nyabalap motor ya, bener nggak? Iya. Udah lama, berapa tuan? Berapa tahun? 2019 akhir, jatuh kemarin. Ada videonya aja. Asal Kota Banten jauh-jauh dari Kota Banten tidak sia-sia datang ke Kota Purwakarta. Kita dukung terus talent-talent dari Paneglang Banten. Banyak sebenarnya talent dari kemarin yang Asia Game itu ya, Bang Ajun, Bang Juned. Ini ya muncul lagi ke Padepokan pembalap liar, pembalap resmi kan ya, resmi. Alhamdulillah, Anda Al-Fakir kedatangan pembalap internasional Interslot, Interpeperampangan, kolega debut Binding, Jos. Alhamdulillah, ini gak saya kawan-kawan. Anda malam ini kedatangan inces-inces dari Sabang sampai Merauke ya. Kambal abang disebut Tok-Toke. Pop di sana, tapi beneran sih. Alhamdulillah, kita kenalan bersama artis pembalap dunia maya, dunia gelap gampar, dunia gaib, dunia malaikat Jibril, makanya pasti Rose Rofil ya. Insya Allah, ini di sini ada Rini bersama Ririn. Ah, Ririn ya? Iya. Ririn siapa namanya? Nama apa nih? Nama pas bala atau papas? Nama asli. Nama asli. Iya, nama asli. Nama bapak. Nama panggung. Nama panggung. Nama panggung. Pemirsa, katanya nama panggungnya, pamornya di balap trek lurus atau trek tengok? Modus-modus biasa. Ya, dari Ririn ini pemirsa nanti kita akan tanya-tanya sama Ira, CN lagi, Nyimas Reni. Kita akan tanya-tanya segelintir kisah kehidupan mereka yang mana hidup itu pemirsa penuh misteri. Wik-wik, kita harus jeli. Wik-wik, dan bahagia itu kita yang menciptakan. Wik-wik, dua eding. Oke, alhamdulillah kita kembali ke laptop. Tadi namanya Ririn Bocil namanya ya. Ririn Mungil, dia itu berkiprah di lapangan bagi saya, bukan main bola tapi nyabalap motor ya, bener nggak? Iya. Udah lama, berapa tuan? Berapa tahun? 2019 akhir. 2019, wih lama juga ya. Lumayan. Itu awal-awal kisah jadi pembalap itu hobi apa suka balap-balapan di stadion Paneglang apa gimana? Sekedar hobi. Sekedar hobi ya. Mendalami banget. Awal aku bisa langsung melanjut ke sono ke jauh ke Lampung ke Sabang ke Sabrang ke Bandung ke mana kemana gimana itu kisahnya? Di pertamanya sih diajak-ajak, ada banget nih ini joinan, dicariin joinan kan. Ada jokinya juga, ini joki kan? Iya. Iya joki ya, joki itu contoh ya. Oh seperti itu, insya Allah. Terakhir kemarin di mana balapnya itu? Di Purwakarta. Berarti kalau bisa keliling aja ya, jadi healing aja ini ya. Kita mau jenuh di rumah ya, ini healing aja, ini di desa berdua jenuh ya. Mudus lagi, nyuruh tanda tangan lagi, di desa berdua ya. Gitu, ujung-ujungnya galau lagi, gitu, ujung-ujungnya cinta lagi ya. Ini mah healing aja ya, gitu. Alhamdulillah ya. Ke Purwakarta itu juara berapa kemarin? Jatuh kemarin. Ada videonya ya, nanti kita dicuplikin pemirsa ketika jatuh nyium aspal. Nah, yes. Dengar-dengar otak ya? Enggak sih. Apa tadi? Pendarahan. Oh, pendarahan. Ya. Pendarahan di sini apa di bawah? Keguguran di kaki. Oh, di kaki. Di mana pendarahan itu? Apa? Ah, luar. Di mana pendarahan? Yang pertama jatuh tuh bukan badan. Apa? Kepala dulu. Berarti kepala aku kaki gitu ya. Iya. Oh, jadi pemirsa ketika si bocil kan ya? Rina tadi gemoy. Nah, Mungil. Kenapa dia mau kurus ya? Iya. Ya si Mungil ini katanya ketika jatuh di Purwakarta nutup bulunya heula pemirsa apa tuh? Iya. Kepalanya heula ya nutupnya aspal seperti itu. Terus kepalanya ya. Makanya enggak ada yang lecet-lecet. Oh, berarti Banten. Tuh, apa ini Banten aja. Emang sih asli Banten pemirsa ya, asli Babakan ya, asli Babakan tetangga kita ya. Aneh ya pemirsa ya. Berarti ini mah kepalanya banyak. Ini ketika buntung coplok ini awalnya di motor aja gini ya. Masya Allah. Itu fatal nggak itu? Di kulifikasi nggak? Enggak. Oh, langsung naik lagi ya? Soalnya di kelas wanita sih itu 200 cc wanita. Cuma
pembalapnya sedikit, cuma ada 5, terus jatuh satu. Benar. Jatuh semua. Langsung agak-agak. Dai ke hand gitu mau bisa ya. 5 orang juara KB atau mana tuh dai. Gitu. Jadi itu ketika jatuh itu tidak sama sekali lecet. Enggak. Gitu. Ada bukti untuk tidak lecetnya? Jangan dibukain. Tidak. Dorong. Hah? Cuma hijau-hijau kebentur. Oh, hijau-hijau doang. Pakai ini kali ya. Apa tuh? Enggak sih, cuma pakai sweater doang. Oh, tapi sweaternya pada sobek-sobek. Banten dilawan misalnya. Banten. Nanti admin nanti editin biar lebih seru mungkin ya, ketika dia memar biru-biru di sini biru-biru ya, editin ambilnya. Dan seterusnya ada rencana kemana lagi? Insyaallah Pring Sewu nih tanggal 24. Itu balap berapa orang itu? Berapa sesama sama? Sesama 2. Iya, breketan kalau kelas breket sih. Breketan berarti tuh. Breket itu yang dimaksud breket tuh kayak kita ngejar time. Oh, berarti itu bahasa Inggris ya. Emang kan sekolah aing weh. SD doang padukun. Apa sih kalau breket tuh kayak breket 8, terus kita jangkauan itunya harus 8. Yang ngambil poin gitu ya. Iya. Oh. Timernya harus pas. Ya breket 95, harus 95. Kalau kesannya apa itu ketika di lapangan atau bapak lapangan ya? Tapi itu berawal dari hobi ya. Luar biasa, pemirsa, berawal dari hobi jadi pembalap Indonesia kalau nyawa ya. Insya Allah, mudah-mudahan selalu jaya, selalu berkiprah di tikungan ya. Iya, oh, lurus ya, lurus aja gitu ya. Jadi ini mengapa saya kesatin lurus aja. Dan terakhir ini bertanya nih, pernah nggak juara 1, 2, 4, 5, 20? Nggak cuma sampai 5 doang kalau juara kayak 2, 3, 4. Gitu, pernah satu? Kalau satu belum. Iya. Insya Allah kalau satu pasti. Karena pesaingnya lebih. Itu kalau di kita latihannya di mana itu? Kalau kita nggak ada. Paling tiap minggu itu adanya di Cikampal. Di mana? Upin. Perbatasan Tangerang Bogor. Oh, Tangerang Bogor. Yang aspal berarti ya, bukan jalan. Enggak, itu jalannya TNI sih, kayak lanjut gitu. Kenapa enggak di Cibo? Kayaknya aduh, jadi kan di dokter Bogor. Apa namanya? Insol kan pemirsa ya. Oke, kita lanjut mungkin bertanya kepada Neng Ira ya, Bapak ya. Halo Neng Ira. Sehat Neng Ira ya? Apakah hatinya terluka? Hatinya tidak sehat. Tidak sehat. Bacanya sehat. Jadi ini kita bukunya yang pertama tahu dari ketahuan atau si dia. Iya, jadi ya ada yang lihat. Ya, yang lihat. Jadi kalau kesannya apa? Itulah sekedar poinnya aja. Tentang hidup. Bukan tentang masalah dia. Aduh iyalah, hati ya benar. Gak ada keluh kesah sih. Jadi nikmatin aja. Selalu nikmatin, selalu happy. Tapi kadang ada yang nyakitin. Iya emang. Terus ada mau? Tidak akan lurus-lurus aja. Iya. Terus ada maunya gimana? Ada maunya gimana? Masih di ingu. Siapa? Nah, ngerti ya udah. Oke. Jadi seperti itu katanya kata-kata bijak dari ini kata-kata bijak. Ya, kita baik meskipun orang lain tidak memperlakukan dengan baik. Oh, itu Pak. Saya kasih. Oke, terima kasih kata-kata bijaknya untuk Nyimas Reni. Gimana kesan dan pesannya ketika ngantar mereka berdua? Ripuh. Sali ripuh apa lagi? Kenapa gak ditanyain soal hidup? Oh, udah tuh gini mau dapet. Udah tahu. Udah. Bener-bener lengkap aja mau nuber. Okay. Terakhir kata-kata untuk seperti Rini, Rintihan Nikmat. Ririn Mungil. Ya, saya lupa aja pemirsa. Jangan lupa min. Ririn Mungil punya ininya. Apa? YouTube. Enggak. IG ada. IG-nya apa sebutin? Twitter 3 aja nggak apa-apa nanti biar. IG-nya. Ririn Rina Puspita. Banyak. Ada itu Ririn mana Zah ini Ririn apa? Kalau Etira Aap SPT Iranya IET@SPT. PT ya, kalau di desa PT tuh. Ini Mas IG-nya? OT29. Nah seperti itu. Nanti Min dibikin aja di situ perang tangan pokoknya ada OT. Nah Masnya harus nyari batu. Nah terima kasih kesempatannya, dikarenakan bentar lagi kita akan eksekusi digulung pakai. Di gunung pakai ini apa? Pakai boeh, pacul udah disiapin, masuk ya, teret tuh. Kita udah di gunung pakai ini seperti itu. Untuk Jemaah Sereni nanti saya siapin, tapi jangan sekarang masaknya, itu nggak perlu lagi aja. Jangan sekarang dikarenakan sesuatu yang membuat ini jos ya, belum tanah beres, tanah belum beres ya. Gitu. Seperti itu pemirsa, terima kasih atas partisipasinya. Kita dukung terus.
talent-talent dari Pandeglang Banten, banyak sebenarnya talent dari kemarin yang Asia Game itu ya, Bang Ajun, Bang Juned. Ini ya muncul lagi ke Padepokan pembalap resmi kan ya, resmi, dan pembalap cinta bengkok lurus, dan pembalap harapan kasih sayang untuk sini ya. Seperti itu. Jadi malam ini temanya kita paparan pangan kuliah ke debu. Terima kasih, jumpa di Jos. Dadah. Assalamualaikum.